support Pati Merpati Boy ya. Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya ya, karena semua itu gratis. Joske! Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahman Family Channel. Hari ini Fatih melanjutkan video kemarin ya teman-teman. Sekarang Fatih bermain di lapak Cinunuk. Fatih bermain merpati juara punya Kusitani Team. Woi, seru banget teman-teman main bersama tim Kusitani. Dan ada juga merpati bos lainnya teman-teman di lapak Cinunuk. Wah, merpatinya jago-jago teman-teman. Nih, lihat nih merpati yang Fatih mainkan nih. Tonton terus ya, support terus Fatih Merpati Boy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton teman-teman. Enjoy. Mau ke lapak Nunuk yang biasa digunakan untuk melatih burung-burungnya Kusitani. Hampir ada di pucuk gunung teman-teman nih. Jalannya lumayan, tapi menghasilkan merpati-merpati juara nih di sini. Fatih berkesempatan nih diajak sama Om Iksan ya buat tes terbang burung-burungnya Kusitani. Ya ikutin teman-teman. Di pucuk gunung nih mainnya. Wow. Itu di depan. Mana Ti? Itu lapaknya Ti. Wow, pemandangannya bagus Ti. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lapak Nunuk. Kita mau lihat tim Kusitani bersama Fatih Merpati Boy. Nah, ini Om Iksan sudah ngelepek tuh guys. Wah, ternyata banyak juga ya anak-anak kecil yang suka merpati di sini nih. Nih, wah banyak teman tih, anak-anak di sini tih pada main merpati tih. Tuh, nih sekarang Fatih lagi ngelatih merpati-merpati yang juara-juara nih guys. Nih teman-teman, lihat nih banyaknya teman-teman Fatih ya di sini ya, yang suka merpati, yang kecil-kecil juga. Jadi sini memang tempat latihan tim Kusitani. Wush, luar biasa nih Om Iksan. Ada berapa Kang merpatinya yang dilatih Kang? Oh, 13 nih yang dilatih nih guys hari ini. Wah, dari tim Kusitani. Tuh, mantap guys. Nah, Fatih lihat dari sini Tih. Fatih, nih Pati mungkin heran kali ya ngeliat merpatinya ya. Kok banyak ya di sini ya? Nah. Wush. Luar biasa. Nih Om Iksan nih yang lepek dari ujung sana. Adalah kali 1 kilo ya kurang lebih. Nih merpati. Oh. Wah, wush. Kenceng banget nih guys. Luar biasa. Wush. Nih teman-teman, lihat ya Om Iksan lagi ngelepek nih. Wuh. Ini beda merpati nih guys, coba kalau teman-teman lihat nih. Pas ya, jatuhnya juga nggak kelebih, nggak kurang ya Kang ya. Lihat nih, lihat tuh, kencengnya, lihat tuh. Wush. Wow, kenceng lah, beda nih. Merpati-merpati juara nih guys, 13 langsung dilepasin dan dilatih nih guys. Langsung dengan pemiliknya langsung, Om Iksan. Wush. Kencang. Nggak bisa berkata-kata ya Ti ya. Lihat merpatinya Ti ya. Kalau dipakai lawan punya apa Akang sama itu kalah nih Ti. Punya Akang Ti ini yang juara nih Ti. Tuh, wush. Wuh. Luar biasa guys. Oh, si Jayan. Oh, aduh, beda nih Ti. Ini buat nasional. Oh, gitu ya guys ya. Ternyata memang kenceng ya merpati-merpatinya. Merpati-merpati juara nih guys. Teman-teman bisa lihat nih. Tadi kan terbangnya juga beda ya, mendaratnya juga beda. Nih bersama merpati boy. Ini merpati tinggian Kang ya, Kang dari. Cuman memang dari awalnya mungkin dikombinasikan dengan sprint ya awalnya. Ya nanti Ti cari. Tuh, aja yang lepek lihat Tih. Tih merpati boy yang lainnya ngelepek tuh, lihat tuh. Coba deh ngelepek deh. Di sini pada main semua ya tuh. Mana di Dek, di mana burungnya? Oh, itu tuh. Itu tuh. Aduh. Aduh. Yo, siapa yang menang? Wah, lihat nih. Lihat nih. Pergi jongkok dulu nih, Tih. Lihat tuh. Sadar lihat. Oh, tinggi, Tih. Itu.
Yo. Woi, hanya tuh yang topi merah yang menang ya. Wih. Bagus sih. Bawa burung pati tadi. Tuh, lihat lagi nih, merpati boys lainnya nih, guys. Nih, teman-temannya di sini pada senang merpati ya, guys. Usia-usianya mungkin masih SD ya semuanya nih ya. Tuh, pada pecinta merpati, anak-anak sini suka juga main merpati nih, guys. Tuh, guys, lihat nih. Wus, ayo. Wow. Keren ya merpatinya ya, guys. Anak-anak di sini suka merpati ya. Ya, wajar lah karena di sini memang Bandung pecinta aja pati. Loncat. Oh. Wih, iya. Betul. Paling jauhnya berapa meter? Paling jauh sekarang di 500. 1,5 kilo ya berarti? Nih, Pati kenalan sama merpati boy di sini. Namanya Pati, Pati merpati boy ya kalau lihat YouTube. Nih, teman-teman, mau dibuat kenalan dulu dong sama akang-akangnya di sini. Apa? Jangan lepas. Diterbangin. Oke, kita lihatin ya, Pati ngeliatin ya. Ya. Kejauhan sih, jangan jauh-jauh. Joskeun. Udah jinak sih. Coba lihat sih. Wah, keket sih. Dari dekat dulu kata Om Iksan juga, jadi dia lantai dekat. Nanti udah kenal. Dulu abinya geli megang merpati, sekarang mau nggak mau megang. Nih teman-teman, merpatinya nih blorok ya, coklat. Pati mau ngelepek nih merpatinya nih, guys. Nah sekarang abi coba nerbangin ya. Ini teman-teman spotnya bagus ya tempatnya ya, buat liburan juga nih, seger alamnya. Ya teman-teman. Ya, tunggu. Oke, joskan. Eh, udah bisa sama Om dikasih itu. Jenis apa itu teh? Cilamas tuh, silomas tuh. Berarti matanya. Sampai ada pedagang yang bilang, mata apa sih? Mata air merah. Ngerti deh kan sih apa mata air merah. Teman-teman, kayaknya udah terakhir ya ini ya. Berarti udah puas ya tadi-tadi main gerbek kandang Om Isan di
Usitani. Nah, sekarang Patut juga udah main di lapaknya yang biasa Om Usitani, Om Isan suka main di lapak Cinunuk nih yang ada di Kabupaten Bandung. Cipare ya teman-teman ya. Nah ini terakhir ya, Abi bantuin Fatih ngelepasin burung merpatinya. Setelah ini kita pulang dan kita siap-siap buat bagi giveaway buat besok hari Minggu teman-teman. Oke. Capek juga ya, tapi ya seneng ya. Go, Joskun! Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Patih Merpati Boy edisi kita mengunjungi tim Usitani Jayabaya teman-teman. Oke, tonton terus ya video-video Patih lainnya. Ini jangan lupa like, comment, dan share Patih Merpati Boy. Wih, makasih Om. Bahagia ya. Bahagia, oke. Karena bahagia kita yang ciptakan. Wah, siap. Nuhun, Kak.